Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 3, jumpa lagi bersama Pak Guru. Lagi-lagi kalian berjumpa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan selalu ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif. Materinya adalah senam irama menggunakan tali. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak, setelah anak-anak melakukan berdoa, anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih mengerti dan paham. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Yang kedua, siswa dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Materi yang pertama adalah gerakan senam irama menggunakan tali. Anak-anak perhatikan gambarnya. Cara melakukannya, siapkan tali dan bambu seukuran dengan pensil. Anak-anak nanti bisa menggunakan pensil ataupun kayu bambu. Terus yang kedua, ikatkan tali pada pensil. Tali, ingat, tali sedikit panjang dari pensil. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Pegang salah satu bambu, lalu putar sambil menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Setelah digerakkan, memutar ke tangan kanan. Sekarang dipindahkan, memutar di tangan kiri. Terus gerakan selanjutnya adalah gerakan memutar tali dengan menggerakkan bambu sambil melirikkan badan ke arah kanan dan ke arah kiri. Kalian melakukan gerakan ini. Gerakan ini sama dengan gerakan pohon yang sedang tertiup oleh angin. Setelah itu, ganti yang menggunakan tangan kiri. Sambil kalian memutar di atas dan meliukkan badan ke arah kanan ataupun kiri seperti gerakan pohon yang tertiup oleh angin. Gerakan yang ketiga adalah gerakan memutar bambu sambil berjalan dan meliukkan badan ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah anak-anak, itu adalah praktek atau materi PJOK pada pagi hari ini, yaitu tentang senam irama menggunakan tali. Alangkah lebih baiknya kita praktek ya anak-anak, memakai baju pakaian olahraga. Baik anak-anak kelas 3, nah ini adalah prakteknya senam irama menggunakan tali. Anak-anak, sebelum kalian melakukan senam, kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Ikuti Pak Guru. Dorong atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki silakan dorong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, kanan depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lantai kami dorong belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar, 1, 2, 3, 4, balik, 5, 6, 7, 8.
Baik anak-anak, teman-teman yang hebat, ini kita akan mempraktekkan 6 irama. Yang pertama adalah memutar ke arah kanan, ke arah kiri, putar senar tari, mengikuti gerakan pohon yang sedang tertiup angin. Baik, sekarang berikan waktu ya. Nanti kalian bisa membuat alatnya dari pensil, tali, ataupun dari kayu atau rotan. Pak Guru menggunakan lompat tali yang ditali seperti ini ya anak. Sekarang ini Pak Guru, yang pertama adalah putar ke arah kanan, posisi tegak, terus putar hitungan 12 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ganti kiri lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ulangi lagi hitungannya 15 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ganti kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah itu untuk gerakan memutar ke kanan, ke arah kiri. Sekarang selanjutnya yaitu memutar di atas meniupkan seperti pohon yang tertiup angin. Lihat Pak Guru, hitung sampai 15 kali ya kanan. Putar di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Sekarang ganti kiri, putar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ganti kanan, ulangi lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ganti kiri ya anak-anak. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan yang kedua. Sekarang gerakan yang ketiga, memutar tali sambil berjalan meliuk-liuk. Apa? Siap ya Pak Guru, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu ya anak-anak. Lagi tangan kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ya kanan. Lagi siap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Nah, itu tadi adalah praktek senam irama menggunakan tali. Nanti anak-anak praktekkan di rumah. Ingat, hati-hati, takutnya nanti tali atau tongkat ini mengenai kepala kalian. Nanti dilakukan dengan di sampai di sini untuk prakteknya. Sekarang kita kembali ke kelas. Nah, anak-anak, itu tadi adalah prakteknya. Nanti anak-anak praktekkan senam irama menggunakan tali di rumah ya. Terus kirim ke WA Pak Guru. Nah, sampai di sini pembelajaran Bayi Yoga. Jaga terus kesehatannya, selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan rajin beribadah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.